Madura United FC resmi mendatangkan pemain baru asing ASEAN asal Singapura. Pemain berusia 23 tahun ini akan mengisi lini belakang Laskar Sape Kerab pada laga musim depan. Sosok Jacob Mahler ini umurnya masih 23 tahun, tergolong masih muda. Posisinya bek tengah gelandang bertahan. Pemain asing kelahiran Copenhagen, Denmark 10 April tahun 2000 merupakan pemain andalan Young Lions FC di kasta Liga Singapura. Madura United FC secara resmi memperkenalkan Jacob Mahler sebagai salah satu pemain asing untuk memenuhi kebutuhan slot satu pemain asing ASEAN berdasar regulasi terbaru PT Liga Indonesia Baru. Menurut Umar Wahdin, manajer Madura United, Jacob dipilih karena mendapat rekomendasi dari pelatih di Singapura. Namun dirinya tidak ingin menyebutkan sosok penting di balik proses transfer tersebut. Pihaknya hanya berharap dengan adanya pemain asing ASEAN ini, tim berjuluk Laskar Sape Kerab lebih baik dan Jacob punya semua komponen itu untuk membuktikan bahwa dia adalah pemain terbaik. Jacob Mahler ini kami dapat rekomendasi dari pelatih bagian Singapura, mungkin semua tahu namanya, saya dari Blues di sini. Kami tanya, berhubungan dengan pemain ini, rekomendasinya cukup positif. Artinya, mengingat regulasi ASEAN ini menjadi suatu hal yang mandatori dalam regulasi pemain, maka kami merasa bahwa pemain ASEAN ini menjadi key faktor dalam pembentukan tim. Oleh karenanya, kami berharap dengan adanya pemain ASEAN ini ya tim akan lebih baik. Dan Jacob punya semua komponen itu untuk bisa buktiin bahwa dia memang pemain yang baik. Kehadiran pemain setinggi 184 cm ini menjadi pemain asing keempat tim Laskar Sape Kerab, yakni bersama Cleberson, Hugo Gomez, dan Lulina. Hanif Tanzil, CTV.